Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan tanhalu bihil uqadu watang watu qadu bihil hawaiju watu nalu birrohaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa sahbi fi kulli lam wa nafasim bi adadin kulli ma lumillak sallu ala nabi Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Lana walahumul Fatiha. Yang di sana dikondisikan agak duduk saja. Mister, come on, Mister. Ini dari Madinah ini. Ta'al, Mister. Ta'al ya, Sheikh. Yuk, ini yuk. Bon, yang lain duduk di situ. Eh. Sambon. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, jamaah rutin Mujahadah malam Ahad Pahing. Hari ini kita memperingati Pondok Pesantren Oraji di hari ulang tahunnya yang ke-11. Saya bersyukur Bapak Ibu, di usia 11 tahun Pondok Pesantren Oraji senantiasa istiqomah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. Saya selalu mengatakan, kiai itu tidak harus dilayani, tapi harus melayani. Maka, kalau jenengan persani dan lihat bersama-sama, dari awal mujahadah, awal pesantren dulu dibuat, tidak pernah sekalipun pondok kita mengajukan proposal. Tidak ada ceritanya Pondok Pesantren Oraji menggalang dana infak, betul? Maka jamaah sekian ini Pak Menteri, Pak Erick Thohir, itu nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan kotak infak.
Bahkan di masjid sekalipun saya larang untuk ada kotak infak. Kan kita mau nyumbang ikhlas, kadang-kadang jamaah itu. Saya itu tahu Bapak Ibu, saya itu pernah menjadi orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Saya itu merasa kalau ada kotak infak, begitu kotak infak itu datang, mau ngasih gak punya uang, mau gak ngasih dilihat sama orang. Betul? Maka waktu itu saya punya istilah, kotak infak ini kayak nodong halus ya. Maka saya bilang waktu itu sama istri, saat betul-betul kita merintis dari nol, mau bangun masjid. Ini ada nanti ada Pak Safrudin, beliau wakil ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dulu saat bangun masjid, saya tadi cerita tadi sore, saya mau dikasih bantuan sama orang 2,5 miliar untuk bangun masjid. Tapi saat itu ternyata saya malah tertipu 50 juta. Mau dapat bantuan 2,5 miliar, saya diminta untuk mengeluarkan biaya administrasi. Dan yang minta ini bukan orang lain, sahabat dekat saya. Makanya kadang-kadang dalam hidup itu mohon maaf, yang nipu, yang menghalangi, sing rusui perjuangan kita, kadang-kadang orang dekat kita itu benar. Enggak orang jauh-jauh, betul? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang, justru yang rusui siapa? Pamannya, Abu Lahab. Dan gak kaget, datang sama saya begini, Gus minta membangun masjid. Iya. Habis berapa Gus RAB-nya? 2 miliar. Ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya uang 2,5 miliar di bank. Mau saya sumbangkan dengan Gus Miftah. Masya Allah, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Gak bahaya tak? 2,5 miliar. Saya seneng Pak Menteri. Masya Allah, ini mimpi apa saya? Kita makan, minum di rumah yang depan itu belum ada masjid. Ini masih halaman, ini masih hutan Pak Menteri. Sana itu hutan. Karena tanah yang saya beli itu dulu tanahnya seorang pendeta. Makanya utara rumah saya itu kuburan, selatan rumah itu pengurus gereja. Dan subhanallah, sampai hari ini saya belum pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Habis makan-makan gitu kan. Makan-makan. Dia bilang begini sama saya dengan santainya. Gus, uang saya itu di bank ada 2,5 miliar. Tapi untuk mengeluarkannya butuh biaya administrasi. Administrasinya berapa? 50 juta. Saat itu saya punya uang di rekening 50 juta yang memang dari awal mau saya jadikan modal untuk bangun masjid. Saya akhirnya rembukan sama istri saya. Saya panggil, Beb. Come on, gitu kan. Istri saya tanya, iya say. Itu kan. Kalau Anda lihat nama kontak saya di HP istri saya, itu judulnya Abah Say. Bukan sayang sih, syaitonir rojim. Gitu kan. Saya itu kalau pengajian sering razia, Mas Menteri. Suami itu kalau nyadet nama istri di HP-nya itu siapa? Itu kadang-kadang bahasanya lain-lain. Kalau baru menikah biasanya my angel. Wah, bidadariku. Wah. 5 tahun menikah my wife, istriku. Wah. 7 tahun security. 15 tahun mak lampir. 25 tahun Israel. Yes, repot gitu. Tapi kalau saya dengan istri itu dari awal memang sejak kita miskin sudah romantis, sudah mesra. Karena saya ingat betul bahwa saya dulu menikah betul-betul hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Yang rumah mertua saya itu subhanallah RS, SS, SS, SS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, saya rembukan sama istri, Bun, ini ada yang membantu 2,5 miliar. Tapi dikasih syarat untuk uang administrasi 50 juta. Menurut Bunda bagaimana? Istri saya itu gak pernah bantah saya. Kulon derek Abah. Saya ikut Abah. Saya ingat betul. Sampai hari ini mungkin, ya kalau kadang-kadang merengut, biasalah gitu. Cewek kan begitu, gitu loh. Jangankan kita dilawan. Istrinya Nabi Nuh saja, suaminya Nabi masih dilawan. Apalagi cuman kiai. Kecil gitu loh. Nah, tapi gak fatal lah. Akhirnya saya bilang, kalau Bunda Ridho ikhlas, oke.
Ah, kemarin kan viral Pak Menteri, gara-gara saya bilang saya mengharamkan istri saya bekerja. Wah, Mas Gilang ini yang ngirim linknya sama saya. Gus dihujat tuh, katanya Gus Miftah melarang perempuan bekerja. Enggak, saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi saya melarang istri saya bekerja. Karena saya janji sama istri saya, begitu dulu saya menikah, saya bilang sama istri saya, Bunda, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Saya harus ngomong itu, kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Dasar saya cuma satu. Nabi Muhammad membagi rumah tangga tugas Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali urusan luar rumah, Siti Fatimah urusan dalam rumah. Saya membayangkan apa? Istri saya ngurusi dalam rumah. Makanya saya larang istri saya bekerja. Lagian saya itu punya pikiran. Apa pikiran saya? Lah istri itu setiap hari dinafkahi saja, kadang-kadang masih berani sama suami. Apalagi punya pendapatan sendiri. Bahaya. Gak bahaya, dah langsung sandi, raiso, Gus, raiso. Saya bilang, istri kalau mau bekerja silakan, tapi kalau rumah tangga saya melarang. Makanya bunda itu gak pernah bekerja. Tak kerjain tiap hari. Istri saya itu gak pernah nge-mall, Bu, gak pernah ke pasar, gak pernah ke supermarket. Tapi ya itu, tiap hari paketan datang terus. Cocotik loh. Malah kayak terminal gitu. Nah, ada pertanyaan, kalau wanita bekerja boleh enggak, Gus? Boleh. Selama tahu porsinya, tahu posisinya, tahu kodratnya, dia sebagai seorang istri. Penghasilanmu lebih banyak daripada suami, boleh. Wong Siti Khadijah itu juragane Kanjeng Nabi, boleh-boleh saja. Siti Khadijah itu mempekerjakan Muhammad sebelum menjadi Nabi, boleh. Cuman persoalannya satu, jangan kamu punya penghasilan lebih besar daripada suamimu, kamu semena-mena sama suami, betul? Kenapa istri harus bekerja? Ya karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Lah kebetulan istri saya menerima konsep itu. Wes, bon kowe ning omah wae. Tugasmu ndongake abah. Maka tiap hari bunda nekle tasbih, delen. Selama pengajian, mang delok cangkeme bunda lamun omah umi tok tok. Niku mboten ngrasani jenengan niku maca selawat. Kok tak keloni mawon selawatan. Ayo bun kelon. Enak bun. Ya karena saya merasa Pak Menteri, kita bisa seperti ini ya karena doa dari seorang istri. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Jangan diteruskan. Berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau saya nggak punya keberanian, Bu, nggak bahaya tak cangkemmu kuwi. Sing arep bahaya ya kowe kuwi lho. Senengane njaluk tak rabi. Emangnya aku cowok apaan? Nah, singkat cerita Pak Menteri, tak kasih 50 juta, ini saya masih ada di HP itu, Pak Saf. Itu masih ada perjanjiannya. 50 juta administrasi untuk mengeluarkan uang di bank 2,5 miliar. Kapan keluarnya, Bro? 1 bulan Gus kerja selesai. Wah, semangat saya. Wes. Pokoknya udah tulul amal, panjang angan-angan. Wes, yang saya pikir 2,5 M. Seminggu saya SMS. Waktu itu baru ada SMS. BlackBerry aja belum ada. Mas, gimana perkembangannya? Sabar, Gus. Tinggal nunggu tanda tangan. Wah, wes. Yes. Saya bilang sama istri pun, wes meh tanda tangan, Bun. Wah. Minggu kedua saya SMS lagi, Gus, ada dokumen yang kurang. Wah, mulai tanda-tanda ya. Perasaan gue serai enak kaya, Pak Jenderal. Minggu ketiga tak SMS. Piye bro, OTW. Apa? Ojo takon bae. Wah, modari aku. Jangan tanya terus, katanya. Minggu keempat, tak SMS sudah gak bales. Minggu berikutnya saya diblokir.
Saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Terlalu. Mau bangun masjid malah ketipu 50 juta. Nah, singkat cerita apa? Saya itu baca hadis. Amaroni Rabbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Muhammad, 7 perkara. Saya baca satu-satu. Yang saya sampaikan 2 saja. Amaroni Rabbi an uksiro qawla la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Saya sowan sama kiai. Mbok, saya diijazahi kiai membaca la hawla. Gus, dibaca 100 kali setelah asar sebelum matahari terbenam. Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Saya baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bunda saya juga minta baca. Bunda dibaca 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Seminggu kemudian, Kapolda Jogja waktu itu Pak Cuk Basuki mau menikahkan anaknya di Surabaya. Gus, tanggal sekian Gus Miftah kosong enggak? Kosong, Jenderal, perintah. Saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus Miftah yang memberikan nasihat pernikahan kepada anak saya. Pak Sa masih ingat ya Pak Cuk ya? Pak Cuk Basuki. Akhirnya saya datang ke Surabaya. Naik kereta. Tes jantung. Angel. Sampai Surabaya saya nasihat pernikahan. Jadi kalau hari ini para pejabat, teman-teman artis yang menikah atau menikahkan anaknya, saya diminta untuk sering memberikan nasihat pernikahan. Ya, memang dari dulu. Jadi kalau sekarang, kayak dulu Mas Anang Asanti itu, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Yeni Inka, kemarin Denny Caknan. Kenapa kalau nikah yang suruh nasihati saya? Ya, kan memang dari dulu. Kayak teman-teman di Mabes Polri, terakhir saya anaknya Bang Wahyu Asrena. Ah, kebetulan yang nasihat pernikahan juga saya. Mas Arik pengen dinasihati lagi? Oh, enggak, jangan Mas, jangan. Bahaya Mas, bahaya. Nah, saya ke sana Mas, Surabaya. Pulang. Seminggu kemudian datang beliau. Gus. Nggih, Jenderal. Gus Miftah, saya kemarin ke Surabaya belum ngasih uang saku Gus Miftah nih. Dia datang. Saya dikasih uang 25 juta waktu itu. Saya bilang sama Jenderal, uang saya terima, mohon izin. Apa Gus? Uang ini mau saya jadikan modal untuk bangun masjid. Saya enggak akan minta-minta sama orang. Saya waktu itu punya prinsip boleh menerima tapi enggak boleh minta. Boleh menerima, gak boleh minta. Kalau saya bilang gak menerima, jelas saya sombong. Boleh menerima, gak boleh minta. Gus Miftah mau bangun masjid. Iya Jenderal, ya sudah kalau gitu tak tambahi. Yang tadinya saya dikasih 25 juta, akhirnya saya ditambah lagi 25 juta. Pas 50 juta. Uang saya kembali dengan cara Allah yang telah diuntal sama codot. Kembali pas 50 juta. Saya mulai bangun masjid modalnya 50 juta. Setelah itu saya bilang, mulai hari ini saya berjanji, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Orang mau nitip silakan. Akhirnya nitip kayak kawan saya Mas Dayat waktu itu dari Paragon nitip. Gue, saya nitip besi sak rampunge. Si. Akhirnya jadi. Begitu buat pengajian mujahadah sama, saya bilang sama istri, "Bunda, untuk ngopeni jamaah enggak boleh kamu minta-minta sama siapa-siapa." Makanya Bunda bikin dapur, kayak kemarin motong sapi 1 ton. Dibagi dagingnya ke 10 dapur. Kita masak nasi 10.000 15.000 bungkus, blak. Jangan ngerepoti masyarakat. Ternyata apa? Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita yakin Allah akan mengijabah keyakinan itu. Tapi kalau dari awal mentalnya minta-minta, pasti sampai sekarang oraji minta-minta. Saya kurang dekat apa sama Mas Erick Thohir. Tadi sore pas di rumah, jamaah bilang apa? Wah, Pak Presiden kirim ucapan selamat ke oraji. Tepuk tangan. Pasti Pak Presiden ngirim uang. Tanya Mas Erick Thohir. Ini orang dekatnya Mas Erick Thohir. Saya kenal dengan Mas Erick Thohir bertahun-tahun. Sampai hari ini gak pernah saya matur sama Mas Erick. Mas Erick, aku njeluk duitnya. Pernah Mas? Ini orangnya ada. Untuk ulang tahun pun, mohon maaf, saya nggak minta sama Mas Erick Thohir.
Saya punya prinsip, mental kita itu jangan menjadi mental kere. Jangan menjadi mental miskin. Betul? Loh, lama-lama kaya konco-konco kaya Mas Gilangi pas pengajian kesana kemarin. Gus, ayo Gus, mampir pengajian sama teman-teman karyawan. Nah, ngerti pondok mau ulang tahun kemudian Mas Gilang bantu. Itulah urusannya Mas Gilang sama Mbak Sandi. Mas Gilang, aku ngejoke proposal, tolong dibantu. Mental kere. Kita itu boleh miskin, tapi mental kita jangan mental miskin. Woi, ruang aku pengmu. Pak santet mateng loh gue. The power of mak-mak ini pak. Ini yang di depan kita ini pak. Tak ngejar loh gue. Ya ini penguasa jalanan sebenarnya itu ya ini. Rating kanan gak belok-belok gitu. Kadang-kadang belok tanpa rating ya mereka-mereka inilah gitu. Nah, ternyata apa? Kemandirian itulah yang kemudian menjadikan hari ini Ora Aji dikenal oleh banyak orang. Nah, kayak ini. Siapa yang gak kenal dengan ini? Peci merah ini. Maung Hercules. Nah, saya kenalkan tamu kita malam hari ini satu-satu. Yang pertama, nanti dulu sebelum Maung. Ah. Jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk tempat kita. Tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir. Nanti beliau sambutan. Ah. Samping saya ini, beliau mantan Wakapolri, sekarang menjadi wakil ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Komjen Safrudin. Nih, sampingnya lagi baju biru. Ini Pak Kapolda, Pak Suwondo Nainggolan. Ah. Nah, saya ingin yang dimeneh, saya ingin. Nah, ini Pak Kajati, Pak Ponco, tepuk tangan untuk Pak Kajati. Nanti dan nguyuh po. Nah ini Maung Hercules, tepuk tangan tuh Hercules. Nah, sebelum Pak Menteri sambutan, Hercules sini dulu sama Abah sini. Ngapunten Bapak. Ngapunten. Maung sini Maung. Beliau ini yang bisa merintah cuma dua. Siapa aja mau? Ya, yang bisa merintah. Ya, nama Pak Menhan. Pak Menhan, Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Punya sejarah, nomor satu. Karena punya sejarah dengan saya. Nomor dua. Nomor dua, Abagus Mipta. Macam-macam tak ajar kalau mau. terima kasih Maung. Ini jauh-jauh kemarin dari berobat dari Cina langsung ke sini. Mas Gibran datang. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Enggak apa-apa, Dan. Kita enggak apa-apa. Apunten. Aku sini aja. Sini Mas Gibran. Sini. Itu ada Ibu Mas Kesang. Alhamdulillah. Yes. Semua sudah dikenal lagi mau. Wah, ini ada Pak Rahmat Syah. Ini bapaknya artis Ralin Syah. Nah, bapaknya. Nih, Bapak. Itu kawan saya Pak Agus. Dulu beliau anggota BPK. Saya ngitungi duit ya wong ya. Bapak ini ngitung duit. Nah, duit. Lah ini. Tepuk tangan untuk Juragan 99 Mas Gilang. Nah.
sama bestinya Mbak Sandi ngadek wong loro iki artis gini iki. Nah, itu berdua. Yang pakai MS Glow ngacung. Ah, MS Glow, rupo-rupo MS Glow kuwi ya. Alah iki cetok bojoku ayu banget iki. Lah ini Bu yang baju merah ini mertuanya Mas Kaisang. Bu Sofyan nih. Alah ini Mas Ipang. Ponane Gus Dur, putrane Gus Solah. Nah. Kalau ini sing duwe Bank Mandiri, Pak Rohan. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih kabeh. Nah. Alah ini Pak John, beliau fraksi ketua fraksi MPR Partai Amanat Nasional, Bang John. Lah ini yang dari jauh, Mr. Sulaiman Nasir Kanu, pengusaha dari Madinah. Nah, thank you Mister. Pon, lah niki Mas Gibran pon rawuh, sing sambutan Pak Erick Thohir yen. Kepada Pak Erick Thohir, waktu dan tempat dipersilahkan. Nggo Mas Erick, niki Mas Erick. Ini aja lah ya. Berdiri. Dari jauh sana ke atas. Kenapa banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa diundang sama Abah Sai. Abah Sai. Oh, Gus Miftah, maaf. Ke Ponpes Ora Aji. Ini luar biasa. Ini ulang tahun yang ke-11. Ke-11 aja seperti ini. Apalagi yang ke-50. Amin. Saya terus terang sangat hormat sama Gus Miftah. Ini keluarga. Karena tadi yang disampaikan, bagaimana filosofi beliau selalu mengajarkan kita untuk bekerja. Ini cerita ini sangat juga terinspirasi dengan tentu keluarga saya. Almarhum bapak saya itu usia 10 tahun, miskin, tidak punya bapak, merantau dari Gunung Sugih, Lampung kita sama-sama ini, ke Tanjung Karang untuk bersekolah SMP. Lalu, maaf Mas Wali, merantau ke Solo untuk SMA. Lalu merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah. Nah itulah namanya perjuangan. Jadi insya Allah Gus, prinsip-prinsip tadi yang disampaikan Gus Miftah, bahwa jangan kita miskin hati, jangan kita miskin kemampuan. Kalau kita ingin menjaga Indonesia, kita juga harus menjaga Islam kita. Islam yang bermatabat, berbudaya, dan juga memberikan kebaikan untuk semua. Ini Pak Syaf sama saya juga sama, punya prinsip-prinsip yang sama. Apa? Kebersamaan menjadi sebuah kesatuan. Insya Allah, Gus, di bawah bimbingan Gus Miftah, Ponpes Ora Aji ini makin besar, makin sehat, dan terus menurunkan kebaikan untuk bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Setuju? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak maklum? Kenapa coba? Karena kalau ibu-ibunya sehat, super aktif, jadi bapaknya mesti maklum, ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pidato tersingkat ini. Singkat banget ya. Bos pengen ngerti Mas Arik dari kemarin ya. Tahu-tahu sambutannya cuma sebentar ya. Pelit matamu gitu itu. Ya, karena Mas Arik mungkin tahu acaranya masih banyak. Termasuk nanti mau ngundi tiket umroh gratis. Sebelum dilanjutkan sambutan, ini mungkin panitia ini siap-siap untuk ngundi tiket umroh. Tiket umroh yang mau saya bagi 20. Nah, tak dengerin dulu. Yang 5 saya khususkan dibagi ke panitia dan orang kampung.
Karena bolak-balik mangkat umroh wong kampung rata wento. Nah, gitu, 5. Terus yang 3 saya bagi besok pagi pas jalan sehat. Nah, berarti masih 13. 13 kita bagi malam hari ini. Setuju? Hari malam hari ini kita bagi 13, yang belum kebagian besok pagi ku jalan sehat. Oke. Okay. Nah, sebelum diundi, biar panitia siap-siap, saya minta sesepuh saya, Pak Saf, untuk memberikan sambutan. Tepuk tangan untuk Pak Safrudin. Aturan jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan Gus Miftah, ini adik saya. Yang saya muliakan para tamu undangan, ya. Ada Pak Erik, Mas Gibran, ya. Kapolda, wabil khusus ibu-ibu, ya. Dan seluruh jamaah, ya. Saya tadi 1 kilo jalannya Gus ke sini, ya. 1 kilo. Karena udah pensiunan sudah nggak dikawal, jadi agak susah. Ya. Sengaja saya nggak beritahu Kapolda supaya bisa tahu luar biasa ini santrinya Gus Miftah. Bangsa ini sangat besar, jumlahnya 273 juta jiwa, di mana 88% itu umat Islam. Jadi kalau kita bisa berbicara bangsa dan negara, identik dengan umat Islam. Umat Islam itu adalah bangsa negara Indonesia. Jadi ketika seluruh anak bangsa berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia, di dalamnya umat Islam. Oleh karena itu, Gus, kalau saya kumpul dengan para kiai, para habaib, para ulama, para ustadz, ini karena pensiunan sudah mau menuju akhirat, jadi kumpulnya para ulama. Ya, itu juga Erik, Dinda Erik, nanti kalau sudah tua seperti saya, kumpulnya para ulama. Mulai dari sekarang, Mas Gibran juga. Saya selalu bilang, Pak Kiai, sudahlah, kalau kita bicara bangsa dan negara saja. Nggak usah kita pakai diksi umat. Nah, karena kenapa? Banyak umat-umat lain di Indonesia ini. Sehingga kita perlu menjaga pluralisme. Oleh karena itu diksinya bangsa dan negara, di dalamnya itu sudah umat Islam paling besar, nggak bisa dipungkiri itu. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan kepada kita semua, saya salut kepada Adinda Gus Miftah dengan penuh perjuangan, ya, bisa menyatukan berbagai macam elemen bangsa. Saya mengikuti setiap sepak terjangnya, videonya, Twitternya, apa namanya, YouTube-nya. Ya. Jadi anak muda juga kita. Tadinya gaptek, Gus. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa pelihara sehingga bangsa kita bisa disegani menjadi bangsa yang besar, walaupun sebenarnya sudah besar, lebih besar lagi dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Saf. Sebelum dilanjutkan, ada 3 video sambutan. Yang pertama dari Bapak Presiden, yang kedua dari Bapak Menhan, yang ketiga dari Bapak Kapolri. Ya, sebelum dilanjutkan kita lihat sambutan dari Pak Jokowi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Miftah, pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji, saya mengucapkan selamat milad ke-11.
Semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marginal, menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Alhamdulillah. Sambutan kedua dari Bapak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Selfie ternekat nih. Kok nggak ada suaranya? Operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Ora Aji terus berkembang menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi para santri yang berasal dari berbagai penjuru negeri, sehingga mampu menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin serta toleran dalam bermasyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji. Semoga senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan dan pendidikan guna melahirkan para santri yang religius, berwawasan luas, serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Serano. Apanya? Audionya? Oh, lagi dipindah. Yo. Baru datang kirimannya tadi ya? Oh, baru datang. Pon, ngaji meleh nggih. Ngaji meneh apa bagi tiket umroh? Mikir ini niat ngaji apa golek umroh? Dua-duanya. Mari kita akhiri pengajian kita. Pon, tang ajin sik. Mungkin Mas Gibran sambutan apa mboten? Sambutan. Makan gorengan, minumnya susu. Mas Gibran, I love you. Yeah. Apa? Mas Gibran kenapa? Iya, nanti cerewet. Iki bocah-bocah hadroh dari mana ta ini? Oh, Zionisti. Wis sangoni rung. Sangoni, santai wae ini. Insyaallah santeni, sangoni donga. Biasanya nyangoni langsung, Mbok. Jadi iki ngerampok apa kepiye to iki? Pon, kula ajeng cerita riyin. Menggambarkan bahwa yang tadi disampaikan sama Mas Menteri BUMN soal kerukunan dan kebersamaan. Ibu bapak yang saya cintai, tadi Mas Erik tanya sama saya, bener gak Gus? Pejabat itu gak boleh masuk kota Kediri sama Kudus. Saya jawab, kalau Kediri iya, Pamali pejabat itu masuk ke kota Kediri. Saya gak perlu menjelaskan kenapa enggak. Kalau Kudus bagaimana Gus? Kudus itu yang gak pernah dimasuki sama pejabat bukan kota Kudusnya. Tetapi makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Pertanyaannya kenapa kok kanjeng makamnya Kanjeng Sunan Kali? Kanjeng Sunan Kudus. Gara-gara cangkemmu gimu loh. Ini. Kok jarang didatangi pejabat? Kenapa larinya kepada makam Kanjeng Sunan Kali Jogo yang makamnya ada di kota Demak? Jawabannya sederhana.
Kanjeng Sunan Kudus itu punya murid namanya Aryo Penangsang. Penangsang bukan temangsang goblok. Ini cahki suwe-suwe tak santet lho gitu namanya. Sunan Kalijogo punya murid namanya Joko Tingkir. Saya mau cerita sejarah dulu Mas Ari. Kenapa orang itu menghindari makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo? Mohon maaf, Kanjeng Sunan Kudus. Karena Kanjeng Sunan Kudus dianggap dalam tanda kutip gagal ngembani Aryo Penangsang. Makanya Aryo Penangsang itu tidak menjadi raja. Kenapa kok larinya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir menjadi seorang raja yang kemudian bertahta di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kalau dirunut dalam sejarah, Sultan Hadiwijoyo yang nama aslinya Joko Tingkir, beliau hanya seorang pengembala, tukang ngopeni sapi. Dia pernah membunuh kerbau. Dilambangkan membunuh apa? Membunuh hawa nafsunya. Kalau bahasa tepatnya bukan membunuh, tapi memanage nafsunya. Dia Joko Tingkir dianggap manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka gara-gara dia manut dengan guru, Joko Tingkir menjadi orang besar, orang hebat. Maka sejarah mencatat dalam republik ini gak ada pemimpin besar kecuali dikawal oleh ulama dan kiai. Saya buktikan satu-satu. Saya punya mbah nomor 18. Namanya siapa? Prabu Brawijoyo. Pak Saf, saya itu paling sebel sebenarnya kalau ngomong soal nasab. Apalagi di Indonesia hari ini kalau ngomong nasab itu ngeri-ngeri sedap. Saya takut diminta tes nasab. Tes DNA. Saya kalau merunut dari makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kalau saya urut dari bawah, Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe Bapak Kiai Deso, Bapak Kiai Muhammad Muradi, itu bapak saya itu. Aja tepuk tangan, udu doro. Ini bapak saya Mas Erik. Lampung ini Mas Erik, tapi aslinya Jawa. Wimbin nom-nomannya yang ganteng. Tapi yang ganteng aku sih, gitu ganteng aku. Pak Muhammad Muradi niki duwe bapak Kiai Boniran. Kiai Boniran duwe bapak namanya Kiai Usman. Punya bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Ke atas lagi, Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Berarti saya urutan 18 dari Prabu Brawijoyo. Konon Prabu Brawijoyo itu orangnya gagah, ganteng, rambutnya gondrong. Gak percaya mereka general. Nah, ternyata apa? Hampir semua orang yang tadi saya sebutkan orang hebat itu gak ada yang lepas dari wali. Contoh Raden Patah. Dia menjadi orang hebat di kerajaan Demak Bintoro karena dikawal dengan 9 wali. Raden Patah pindah ke Demak, Joko Tingkir. Dia hebat dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini kalau kita tarik lagi ke belakang, Harun Ar-Rasyid jadi raja hebat. Kenapa? Karena dikawal oleh ulama lucu. Namanya siapa? Abu Nawas. Jadi kalau Mas Erik, Mas Gibran ada menjadi pemimpin, ya benar, sing awal lagi ya kiai. Buktinya apa? Bapaknya Mas Gibran, Pak Jokowi. Nyatanya Pak Jokowi juga dekat dengan ulama dan kiai. Bagaimana kita melihat kedekatan Gus Karim dengan Pak Jokowi umpamanya, semenjak beliau jadi wali kota di Solo. Ini menunjukkan
menunjukkan apa? Bahwa enggak ada pemimpin hebat di dunia ini yang tidak dikawal oleh kiai. Makanya tadi pesan ayahanda kita Pak Safrudin, Mas Erick Thohir, pemimpin harus beriringan dengan kiai. Itu benar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara itu karena rusaknya pemimpin. Pertanyaannya, kenapa kok pemimpin rusak? Jawabannya adalah wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin diakibatkan karena ulamanya yang rusak. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Gus Miftah enggak pernah minta-minta? Di situ diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, wa fasadul ulama bi hubbil mal wal jah, dan rusaknya ulama karena terlalu cinta dengan dunia dan kedudukan. Makanya saya bilang, wong kaya kula niku rasa duwe jabatan. Orang bilang begini, Gus Miftah dekat dengan Mas Erick Thohir, kenapa enggak minta jadi komisaris? Rupa kaya aku kok komisaris kok ya pantes gitu loh. Komisaris bidang pertuyulan. Orang bilang begini, Gus Miftah tuh sering banget sama Mas Erick Thohir. Kenapa enggak minta jabatan? Sampai hari ini, mohon maaf, passion saya enggak di situ. Pas sawal wingi, kelingan boten. Pak Prabowo sowan pondok. Betul? Gus, saya didoakan ya Gus ya. Saya enggak minta apa-apa, minta didoakan. Iya Mas. Besok kalau Allah takdirkan, saya bisa menjadi presiden, mau enggak Gus Miftah bantu saya jadi menteri agama? Saya jawab, menteri agama? No. Lah aku jadi menteri agama sing seneng rupa-rupamu pengajian jelok gratis terus. Hurra no amplop-amplopan. Niki, ketua umumnya Pak Zon, Bang Zulkifli Hasan. Gus Miftah kan lahir di Lampung sama dengan Mas Erick Thohir. Pulang dong Gus ke Lampung. Ngapain Pi? Gus Miftah nyalon gubernur Lampung. Saya yang membiayai, saya yang carikan modal. Penting Gus Miftah mau jadi gubernur Lampung. Saya jawab enggak. Kebayang enggak? Gus Miftah jadi gubernur, ketua tim penggerak PKK Lampung. Bunda Dwi Astuti Ningsih. Tugas saya tidak menjadi pejabat. Tugas saya ngawal pejabat. Ngawal Mas Gibran supaya jadi wali kota sing apik. Amin. Ngawal Pak Erick Thohir supaya jadi menteri sing apik. Amin. Syukur-syukur jadi wakil presiden. Amin. Loh, gak ada yang tahu toh. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Momen dasmu tau ya, ayo kowe. Mau sambutane suara? Oh, mau sambutane urung muni suarane. Sik sak dengar terus kayak dosa nggih aku. Wis dikirimi enggak disetel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pun tugas saya ki ngawal Mas Gibran. Ayo Mas Gibran dadi wali kota sing apik. Mumpung podo-podo nomi, nah, kan aku seumuran karo Mas Gibran. Kau sentimen tau karo aku? Palingnya cuma selisih berapa tahun sih, gitu loh. Paling cuma 2 tahun. Saya sama istri juga gak seumuran, tapi saya bilang sama bunda, bunda, memang kita tidak seumuran, tapi boleh dong sisa umurku untuk kamu. Iya. Codot dilawan. Jadi fastabiqul khairat dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Mas Erick jadi menteri, jadilah menteri terbaik. Ah, ini Bang Wondo Kapolda, bintang 2. Fastabiqul khairat itu apa? Ya, kamu jadi polisi yang baik. Tidak harus memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang, tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Ponco, Pak Kajati. Sing apik. Wah, mafia tanah nang Yojo disikat kabeh karo Ponco. Medeni, untung aku ora tau ngedol tanah, aku ngono. Iki oke iki, wargane wong sing disikat tanah iki. Ayo ngono. Ngecap kendel kok ngono. Maksud saya apa? Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing, enggak kudu rebutan.
Saya, Mas Erik, Mas Gibran, Pak Safrudin, semuanya, Pak Kapolda, Pak Kajati, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda, betul? Takdir Pak Safrudin dadi Wakapolri bintang 3. Gus Miftah bintang 7, puyer obat sakit kepala. Presiden para pendosa. Satu-satunya presiden yang tidak perlu pemilihan. Sobor rakyat ahli maksiat seluruh Indonesia. Termasuk Pak Kapolda. Pemberantas maksiat maksudnya itu. Kita berada di atas panggung yang sama dengan takdir yang berbeda. Takdir Mas Wali jadi wali kota. Besok jadi gubernur, amin. Sok jadi presiden, amin. Gak ada yang tahu dan kita tidak boleh meremehkan orang. Makanya Mas Gibran, kalau jenengan nanti kesal tindak mereka, di tembok makam itu, Pak Menteri, itu ada tulisan, Jalmo tan keno kiniro. Itu tafsir dari Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasa. Orang itu kalau memberikan kedudukan kepada siapapun, manusia menolak, tidak akan bisa menolak kuasanya Allah. Saya kemarin di balai kota ngepit sepedaan. Saya sowan Mas Gibran, njaluk sarapan gratis. Alhamdulillah dikasih sarapan soto. Soto. Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Jadi soto ki enak. Siti ya enak-enakan. Siti anget matamu, Siti anget. Saya ngaji sama Mas Gibran berdua di kantornya beliau. Soal cerita Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud itu berada di pasukan Raja Tolut. Berperang melawan Raja Jalut. Daud ini usianya baru 14 tahun. Kakaknya diminta jadi pasukan perang, Daud lagi ngarit Pak Menteri. Dia ngeyel, saya mau ikut jadi pasukan, kamu masih kecil gak boleh. Dia ngeyel, akhirnya diterima jadi pasukan termudanya para Raja Tolut. Perang berangkat. Begitu berangkat perang, pasukannya gak terlalu banyak. Diuji dengan kelaparan dan kehausan. Maka kemudian Allah memberikan mereka sungai. Begitu masuk sungai, Allah katakan kepada pasukan ini, yang minum secukupnya, dia akan selamat, yang berlebih-lebihan dia tidak akan bisa melanjutkan ke medan perang. Illa man ikhtarafa hurfatan biyadi. Kecuali yang cuma mengambil sedikit saja. Ternyata apa? Mayoritas pasukan itu berlebih-lebihan, minum sebanyak-banyaknya sehingga mereka lempoh lemas enggak bisa perang. Yang perang cuma sepertiganya tok. Kecil, termasuk Nabi Daud. Ini konsep harta itu sama. Illa man ikhtarafa hurfatan biyadi. Konsep orang punya harta itu ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kan kita enggak. Ambil sebanyak-banyaknya, sedekah secukupnya. Ini yang dimaksud dengan ilamani khtarofa hurfatam biyadi, yang akan selamat di hadapan Allah. Kue lande bondo oke, ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kita kan enggak, Bu. Ambil sebanyaknya, sedekahkan secukupnya. Ini gambaran Nabi Dawud. Akhirnya perang, Mas. Yeng. Anda tahu siapa yang membunuh Raja Jalut? Yang membunuh Raja Jalut bukan panglima rajanya Tolut. Yang membunuh Raja Jalut bukan Jalut, tapi yang membunuh Raja Jalut adalah Daud muda. Diplinteng, Mas. Plinteng bahasa Indonesianya apa ya? Ketapel. Angelmen ya. Eh? Peteta. Pedetan matamu pedetan kilo itu loh. Ketapel diplinteng, Mas. Tiang kena kepalanya mati. Singkat cerita apa? Allah itu memberikan kuasa kepada yang dikehendaki. Begitu Raja Jalut mati, ternyata yang diangkat menjadi raja bukan panglima perangnya. Tapi justru yang mendapatkan kekuasaan adalah Daud, anak muda yang bukan siapa-siapa. Ini menunjukkan apa? Jalmo tan keno kiniro, kita tuh gak bisa meremehkan orang. Ah, lu siapa lu? Ah, cuman santri, modelnya cuman sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, isinya. Sangat itu. Isinya gila, isinya gila.
Kita nggak bisa meremehkan orang kok. Ah, Erick Thohir sopo. Nyata nih, PSSI dipegang sama Mas Erick Thohir, keren apa enggak? Eh? Hidup timnas, sekarang kita bangga jadi PSSI. Biar aku isin. Dulu Zinedine Zidane itu pernah nanduk dadanya Materazzi, dier. Kamu tahu kasusnya apa? Orang bilang Zidane marah karena ibunya dibilang teroris, enggak. Zidane marah karena dibilang adiknya PSK, enggak. Begitu Materazzi bilang, Zidane ibumu teroris, Zidane senyum, ah rapopo. Langsung teriak lagi Materazzi, hei Zidane adikmu PSK, rapopo. Terakhir Materazzi bilang, hei Zidane kamu PSSI, enggak terima. Dia disundul dodone, enggak terima dibilang PSSI. Dancok ini dierna, malu dibilang PSSI. Alhamdulillah sekarang dipegang Pak Erick Thohir, PSSI luar biasa. Cie, menterinya senyum-senyum, cie. Oh, belum, belum. Makanya nyuwun sewu, konsep ulama dan umarok itu berdampingan. Watawa sobil hak, watawa sobis sober. Saya sering bilang kok, Gus, Pak Jokowi anti kritik. Anda pernah nggak lihat di Twitter nama Gus Miftah trending Twitter nomor 2? Gara-gara saya menolak surat keputusan presiden soal legalitas miras, Pak Saf waktu itu. Saya hanya ingin membuktikan kepada publik bahwa presiden itu tidak anti kritik. Waktu itu, Bang Wondo, Pak Wonco ya, kan Pak Jokowi bikin surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya kebetulan ada acara di iNews. Saya masih punya acara TV waktu itu ngobrol bareng Gus Miftah. Lah, Pak Erick Thohir ini pernah jadi bintang tamu saya. Termasuk Pak Jaksa Agung, Pak Burhan. Nah, saya langsung konfirmasi pers. Pak Presiden Jokowi, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak keras soal keputusan Presiden legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak, tidak bisa dikegugukan. Maka saya menolak. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, es batu. Trending. Jam 2 malam Pak Praktik telepon saya, Gus, kritikannya didengar sama Pak Jokowi. Besok SK Pak Jokowi tentang miras dibatalkan. Langsung hari itu nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1, Wulan Guritno dengan kasus perceraiannya. Wow. Nomor 2, Gus Miftah. Karena menolak legalitas miras. Maksud saya apa? Siapa yang bilang pemerintah anti kritik? Cuman persoalannya di Indonesia itu satu. Kalau sudah gak suka dengan pemerintah, ngeritiknya kebablasan, gak punya adab. Gak ada etika. Betul? Ini gak punya nalar. Saya tuh kayak kemarin di Solo, saya tanya, kamu tahu gak siapa presiden Indonesia? Jokowi! Saya bilang, gak pantas nak. Kenapa Gus? Bisa enggak kita itu menghormati pemimpin kita sendiri? Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Kayak saya di Cilacap. Kamu tahu enggak siapa wakil presidenmu? Tahu gue siapa? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Lah, kurang ajar saya kayak aku. Bisa enggak kita lebih sopan sedikit? Pak Kiai Ma'ruf. Sopo wali kota Solo? Mas Gibran. Kalau kita sebagai warga nggak punya etika, lah orang kita sendiri nggak bangga dengan pemimpinnya, nggak menghormati pemimpinnya, bagaimana orang luar? Makanya kalau saya WA-an sama Mas Gibran, nggak mungkin ya, Bran, nggak mungkin. Walaupun saya lebih tua daripada Mas Gibran. Mas Wali, besok berkenan nggak datang ke pondok pesantren Oraji? Saya kesana terus, sampai 3 kali, Gus Miftah, jangan kesini terus, saya malu. Kenapa mas? Masa Gus Miftah tidak meriki terus? Mboten mas, wong kula golek sarapan gratis kok aku. Ini etika yang perlu dijaga. Memang pula umarok harus dinasihati sama ulama. Tapi tentunya caranya adalah watawa sobil hak, watawa sobis sober. Dengan kebaikan dan kesabaran. Gak boleh kita emosional. Kalau gak cocok, ayo kita kritisi. Kan aneh bu. Ngeritik pemimpin yang dikritik fisiknya, bukan kebijakannya. Pak Jokowi plonga-plongo. Lah Gustelo nakdirke Pak Jokowi jadi presiden. Dapurmu arep ngopo cok. Ayo kowe. Apa syaratnya jadi presiden kudu badannya wapi ganteng ngono? Ora, presiden kuwi tinulis ning Lauhil Mahfudz.
Sesuk iki presidene sapa, wakil presidene sapa umpamane? Umpamane wakil presidene Erick Thohir. Wah. Wakil presidene Gibran. Nah, kita enggak pernah tahu. Aku mung ndonga lho, Mas, ngene lho. Doa ul mar'i li akhi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada sahabatnya seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Berarti apa? Lak ndongake wong liya kudu ndongake sing apik. Siapa tahu 2023 ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji dihadiri sama Menteri BUMN Erick Thohir, Mas Wali Kota Mas Gibran. Tahun 2024 bahasanya wis beda meneng kok. Sapa ngerti? Tahun 2024 Milad Ora Aji yang ke-12 diagili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya. Namanya Gus Miftah mbahmu kuwi gitu lho. Tugasku mengancani Mas Erick Thohir, ngancani Mas Gibran supaya dadi pejabat sing jumeneng noto jumeneng rasa. Lah iki Mas Gibran paham, Mas Erick mesti ora paham. Karena bahasa Jawa ya. Lah nanti berarti Mas Erick perlu kursus sama saya. Dengan harga yang sudah distandarkan. Nah. Ya, saudrungi. Bagi umroh kene tiketnya tak bagi. Ah. Mas Gibran sambutan dulu. Mbok sambutan. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Sambutan. Bapak. Oh, cuma mau enggak? Kita kan cerita-cerita kan nih. Ini apa ya, Gus ya? Ledek munyuk, Mas. Tim Hadroh ini, Mas. Oh, Hadroh. Nggih, sehat semua nggih ibu-ibu nggih, semangat semua ini. Udah mau jam 12 tapi masih semangat. Semangat karena nunggu undian umroh ya. Ya ini terima kasih sekali Gus Miftah ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora Aji. Ini pertama kalinya saya kesini. Gus Miftah malah sudah berkali-kali ke Balai Kota mengisi pengajian juga. Ini terima kasih sekali. Sambutannya luar biasa sekali. Tadi saya jalan dari ujung sana, Gus. Luar biasa sekali, ramai sekali. Ramai sekali, ramai sekali. Dan semuanya khidmat untuk mendengarkan kajian-kajian tausiah dari Gus Miftah. Ini luar biasa sekali. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semua. Saya enggak usah panjang-panjang. Sudah malam, kita tunggu saja ini undiannya, undian umrohnya yang dapat siapa. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Mas Gibran. Matur nuwun Mas Wali. Matur nuwun, matur nuwun. Ah, spes. Berarti ki ngundi 13, 13. Santai wae. Tadi siang lucu lagi Pak Menteri. Pak Saf, mantan preman, dia sudah membunuh orang berkali-kali. Kalau maling semacam-macam, semuanya sudah pernah dan sudah pernah dihukum berulang kali, tobat. Ah, curhat. Kampung saya itu kampung maling Gus, di Grobogan, Purwodadi. Kampung saya orang kayak saya itu banyak. Ini mereka mau sholat kalau Gus minta mau datang ke sana. Kalau enggak mereka tiap malam cuma mabuk, pengennya cuma mati. Jadi saking pengen matinya Mas, dia itu di jalan ketemu orang dibacok supaya dia dikeroyok masa ben mati gitu Mas, saking putus asanya. Kalau Gus minta enggak mau datang, kita enggak mau tobat. Saya bilang, "Oke, saya prioritaskan saya datang. Sampean tak ajak umroh." Preman awake gede nangis Mas. Nangis guguk tadi sore itu. Padahal preman itu jenderal, usianya 56 tahun. Tak tanya, kalau kamu maling gimana? Saya itu kalau maling seperti Kanjeng Sunan Kalijogo, Gus. Kalau saya dapat 100 juta, yang 50 saya ambil, yang 50 saya kasih panti asuhan. Wah, terakhir saya ngerampok dapat 300 juta sebelum saya ditangkap. 100 juta untuk saya, 100 panti asuhan, 100 untuk masjid. Wah, dan begitu bangganya jenderal. Kalau Gus Miftah enggak mau ke sana, saya maling lagi. Modar ya aku ngono, yes. Udah saya ke sana aku ngono. Saya enggak takut dengan siapa-siapa katanya. Lalu saya bilang, "Kamu mau tobat?" "Iya, Gus, saya mau tobat, Bah, saya mau tobat." "Ya sudah, kamu besok berangkat umroh." Nangis jenderal. Pak Menteri, Masya Allah. Jadi, makanya saya bilang, saya itu di dunia malam seperti copet. Cuman bedanya Gus Miftah sama copet terminal 1. Copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau Gus Miftah dilokalisasi di klub malam sama teman-teman preman kayak teman-temannya Maung Hercules, yang saya copet bukan dompetnya tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh.
Masuk deh. Mas Menteri ambil. Langsung 3 atau 5 terserah Pak Menteri. Pak Kapolda juga ambil. Kita satu aja. Kita ambil 13. Ambil ngapunten. Pak Ponco. Mau ngambil. Ambil 2 juga boleh. Pak Rahmat. Abah ambil, Bah. Enggak jenengmu dhewe, Bah. Mas Gibran juga ambil, Mas, ngapunten. Pak Saf, ngapunten. 1. Berarti udah berapa itu? 1, 2. 2 enggak apa, Mas. Oh, Pak Panca 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, Mas. 11. 12. Satu lagi. Ya sebagian kayak kowe piro kowe kemaru kafe mau juga kamu berapa mau satu semuanya berarti berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mister ambil mister 12 13 aku yes siapakah yang dapat buka ini berangkatnya insyaallah tahun 2040 ya. Almarhum cangkeme. Kenapa? Oh, udah enggak apa-apa. Yo. Yang pertama dapat undian umroh. Nomor 08944. Ada. Jauh-jauh ditunggu ya. Saya ulangi. 08944. 08944. Aja gur-gur. Oh. Nah. Nanti dulu. Disimpan dulu. 08944. Kagungan Abah benten tak wasake, Bah. Yang dapat berikutnya 00494. Langsung ini enggak ada sistem gugur, ini ditempelkan nanti yang dapat silakan konfirmasi ke panitia ya. 00494. Nah, ya seluruh. Ampunan punya Pak Rahmat. Sini. Selanjutnya 06938. 06938. Kembali haji umroh itu panggilan. Larung itu berarti awakmu durung dipanggil. Rasa emosi. 06938. Datang. Nanti konfirmasi ke panitia. Punya mau mana mau? Mau Hercules 05519. Yes, 05519. Tempel lagi. Berapa itu berarti udah? 4. Pak Ponco. Siapakah nomor yang diambil sama Pak Ponco? 10049. 10049. 10049. Nah, Pak Kapolda. Kapolda 15545. 15545. Nah, nanti konfirmasi ke pondok nggih. Punya Pak Menteri. Berapa nomor hokinya yang diambil Pak Menteri? 13365. 13365. Mas Wali, ngapunten Mas Wali. Nomor Mas Wali 07533. 07533. Kon aku ra metu. Sa
sabar ngayae. Punya Pak Saf 07035. Enggak. Matrakap. 07035. Berapa Saf? 9. Masih ada 4 lagi. Dari Gosipang 02734. Wong ado kabeh iki. 02734. Ah, nanti kalau bingung nomornya sama apa enggak, lihatnya di YouTube. Ah, nanti akan dirilis ini. Kan iso buka. Endi bener aku apa orang? 02734. 10. Pak Rohan, Bank Mandiri. 10889. 10889. Niki langsung nggih, soalnya kalau kita nunggu datangnya mesti suwe banget sampai bengi. Berapa? 11. Nomor 12. 07885. Udu aku. Ibu berapa nomornya? 3 kon masih di panitia. Oh, sing ngimpi apa cah iki? Dibawa dulu, dibawa dulu. Mungkin manru. Sini wae 07885. Yang dibawa sama Mr. Kanu. 03857. 03857. Nah, bisa dikonfirmasi besok pagi masih ada 3 tiket lagi besok pagi pas jalan sehat. Jalan-jalan besok pagi ada umroh 3, ada motor 2, ada wedus 10, ada kulkas, ada sepeda. Nah, ini wedus ini. 11. Bon, besok pagi konfirmasi ke panitia. Masih 3 lagi besok. Nah, Allah. Bon, pokoknya niat pengajiannya istiqomah. Dongake pemerintah, dongake rakyat, mudah-mudahan Indonesia semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini konsisten Pak Menteri, Mas Wali. Jam 11 harus selesai. Nah, jadi jam 8 mulai, jam 11 harus selesai. Pon, selawat bareng-bareng ndonga. Mudah-mudahan ini bukan ulang tahun yang terakhir, tapi ulang tahun selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yugafi umazidah ya rabbana wa lakal ham kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah yang maha rahman yang maha rahim, ya Allah yang maha kasih yang maha sayang, izinkan kami ya Allah mengucapkan memujimu atas semua anugerah yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu ya Allah. Terima kasih kami tak terhingga ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu ya Allah. Walaupun
Semua nikmat yang kau berikan kepadamu, ya Allah, senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi semua kesalahan itu, ya Allah, tidak mengurangi anugerah dan rizkimu yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Malam hari ini, ya Allah, izinkan kami hamba-hambamu yang penuh dosa dan kemaksiatan, ya Allah, menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan fikiran kami untuk bermunajat kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Tunjukkan kepada pemimpin kami, ya Allah, bahwa yang salah itu salah, dan kau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, ya Allah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada pondok pesantren kami, kepada jamaah kami di usia kami yang ke-11 tahun ini, ya Allah. Terima kasih kami, ya Allah, atas semua anugerahmu, rezekimu, karuniamu, kesehatan yang kau berikan kepada kami, nikmat yang kau berikan kepada kami, kebersamaan yang kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kebersamaan ini, ya Allah, tidak hanya kebersamaan di dunia, tapi kebersamaan sampai di surgamu kelak, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ketika engkau panggil kami, ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Waktim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah pasti iya kana butuh wa iya kana stain, kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur nuwun, ketemu malam Minggu Pahing yang akan datang dari akan Jugeng Kundur. Yang mau ikut jalan pagi, insya Allah besok pagi. Penutupan Maulid Milad Pondok Pesantren. Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Menjadi ilmu yang barokah dan nafi'. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.